Pengalaman menghadiri seminar Now Everyone Can Speak bagi saya satu pengalaman yang cukup menarik. Satu perkara adalah kebanyakan program-program berbentuk pengajaran untuk public speaking di luar sana adalah kebanyakannya adalah rhetoric, meaning it's more to motivational. Tetapi yang bagusnya dalam program ini is very technical, terutama penyampaian yang disampaikan oleh Tuan Rizal Rashid dan Cik Puan Anne Shafira. Dia sangat menjurus kepada aspek technicality yang perlu diperhatikan oleh seorang pengucap awam. Ya. Dan dia tidak hanya terhad kepada golongan usahawan, juga boleh dipraktikkan oleh ramai orang yang berusaha untuk membaiki seni pengucapan awam masing-masing. It's a fulfilling, ya. Sangat puas hati. It's a fulfilling experience. Bagi saya, program seumpama ini perlu dijalankan bersiri dan dalam bentuk bengkel supaya kita boleh menilai dan mengambil tahu sejauh mana serapan ilmu daripada penyampai ataupun penceramah tadi dapat diserap oleh para peserta. My message will be, apabila memilih mana-mana program tentang pengucapan awam, setiap orang perlu mengetahui siapakah speakernya. Dan dalam hal ini, saya tidak meragui credibility speaker seperti Tuan Rizal sendiri yang banyak menjadi pengacara. Cik Puan Anne sendiri adalah seorang yang merupakan seorang pensyarah. Maka mereka sendiri mengamalkan apa yang mereka ajar. Dan ini adalah sangat mustahak. Pesanan saya, apabila mana-mana audience mahu memilih program seumpama ini, perlu lihat siapakah yang bercakap. Jadi orang yang bercakap itu seharusnya kredibilitinya tidak datang hanya dengan sijil ataupun pentauliahan. Tetapi mereka sendiri, Tuan Rizal, Puan Anne dan juga speaker-speaker lain mengamalkan apa yang disampaikan.